kita berkunjung ke Margali Evergreen. Margali Evergreen di Mekarwangi. Nah, ini mejanya ada cukup banyak. Ini lagi ada pertandingan persahabatan antara PTM Holis Rahayu dengan Margali Evergreen. Nah, ini yang sedang bertanding nampak dari sana. Ini dari sudut yang lain. Ini ada nampak pemain-pemain yang sedang melakukan pertandingan. Jadi sebetulnya bukan pertandingan tapi latihan bareng di Margali Evergreen. Ini tempat untuk menunggu pemain di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Kita saksikan sebentar pertandingan untuk ini. Ini Kok Chris lagi bermain tunggal. Di tengah ada Ko Yudi dan Ko Junhok. Ini yang main single. Jadi kita ngambil acak-acak aja nih, acak-acakan. Ya, acak-acakan. Ini kita lanjutkan ke bagian ini, ada pasangan cewek-cewek nih. Pasangan cewek-cewek. Ini yang lagi latihan bareng nih. Ko Yogi sama Ko Yudi yang dari Taman Rayu yang membelakangi kita. Wah, bagus. Rame nih di sisa nih kayaknya. Ah, sayang bola keluar. Game. Dimenangkan oleh pemain dari Margali. Om Yono, pemain bintik berbahaya. Nah, ini yang di sini membelakangi kita Dedi AP. Nah, ini dia pemain berbahaya Dedi AP. Dia lagi
nyeparingan ya, nyeparingi yang ini dari Margali. Ini rame sekali nih ya, semua meja kepake ya, kita lihat semua meja kepake. Nah, ini kita syuting dari meja di bagian tengah ini. Nah, ini Margali, tempat latihannya itu ada banyak sekali meja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali mejanya ya, ternyata bukan cuma 12 meja, tetapi banyak sekali mejanya. Jadi seluruhnya kalau di total ada 14 meja. Ya, ada 14 meja. Nah, ini gedungnya sangat luar biasa. Ini katanya latihannya dari jam 5 sampai jam 4 sampai jam 7. Ya, latihannya sampai jam 7 malam dari jam 4 setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ini kita geser lagi ke sini, ke pinggir sini. Ada yang sedang bermain dari itu Koh Kris bersama Koh Hadid yang tengah. Nah, ini yang bagian belakang sini membelakangi kita, Koh Kris sama Koh Hadid. Smash Koh Kris bagus sekali. Yang lawannya di sana Koh Lady sama pasangannya saya nggak kenal. Ini yang latihan bola banyak. Di sana ada pelatih itu. Ingat pemain nasional zaman dulu Torik Syekh Bubakar, nah itu dia pelatihnya. Torik Syekh Bubakar. Nah, ini yang latihan bola banyak nih. Ya, latihan bola banyak. Dulu Torik pemain dari Jarum Kudus. Ya. Nah, ini yang latihan bola banyak. Latihan stroke forehand dari Torik. Ya, jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng. Nah, yang di sana itu Dedi Ape melatih. Ya, ini yang dilatih nih. Nah, itu Dedi Ape itu. Nah, ini Dedi Ape ini. Ded. Halo, Ded. Halo, Pak. Ini Dedi Ape pemain bahaya. Pemain bahaya nih. Ini yang ini lagi beristirahat nih. Wah, ini. Nih. Gila ikut dari mana ini? Gila mana ini? Nah, ini. Ini Pak Catur, dosen Maranatha. Nah, ini pertandingan antara Dedi Ape dengan bos di Evergreen melawan Torik Syekh Bubakar, mantan pemain nasional dulu dari Jarum Kudus. Nah, ini Torik ya, berbaju hitam. Nah, ini Torik melawan Dedi Ape yang belum lama ini menjadi juara di turnamen Evergreen yang dilangsungkan di Singgasana. Itu Dedi Ape. Yang ini single antara Koh Kris melawan Koh Lady.
sana Om Aliong tuh main. Oh iya. Jadi apa servis? Smash pelan dari Torik. Masuk ternyata. Ya, ini cover lagi. Kita akhiri laporan dari kunjungan kita ke Margali Evergreen. Sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah. Dari tadi main ada 10 set. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng.